Maafkan saya, Pak. Fani. Fani, kamu apa-apaan? Fani. Kamu apa-apaan sih? Ayo saya bantu naik. Fan. Apa-apaan kamu? Tolong! Fani! Tenang, Fani. Ada apa, Fani? Pak. Tenang, tenang. Pak Irfan. Fan? Pak Irfan mau memperkosa saya, Pak. Obat-obatan terlarang, sayang. Kenapa kamu melakukan semua ini, sayang? Kenapa kamu gak dengerin perintah mama? Maksud mama apa sih? Dokter bilang kamu overdosis, sayang. Apa? Overdosis? Sayang, mama terpaksa membawa kamu ke sini. Mama gak tahu harus berbuat apa. Mama ingin kamu sembuh, nak. Kalau di sini kamu akan dirawat secara intensif dan kamu harus nurut semua perintah mama mulai sekarang, ya. Enggak, aku nggak ngerti deh maksud mama. Sayang, ini Bu Darti. Bu Darti ini pemilik panti rehabilitasi di sini dan selama kamu dirawat di sini, Bu Darti akan menolong kamu, sayang. Enggak, Ma. Aku nggak mau. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku sehat. Aku nggak sakit, Ma. Aku bukan pecandu. Aku nggak mau tinggal di sini. Lepas. Ma, aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau tinggal di sini. Halo? Mama tahu Papa di mana? Papa dari semalam belum pulang, Ma. Dia udah coba telepon ke handphone Papa, tapi nggak diangkat-angkat. Kamu kenapa nggak telepon mama? Duh, nggak enak. Udah malam. Takut ngerepotin mama. Mama tahu papa di mana. Duh, udah coba telepon ke restoran juga nggak ada. Saya mengerti perasaan ibu. Lantas, butuh waktu berapa lama supaya Susi bisa sembuh, Bu? Menurut pengalaman saya, selama 6 bulan umumnya pasien bisa sembuh. Artinya selama 6 bulan aku akan bebas dari Susi. Aku punya waktu 6 bulan untuk meneruskan rencanaku.
pesan nggak dari Pak Ivan atau Bu Fani? Tadi pagi cuma ada telepon dari kepolisian dan ibu diminta untuk menghubungi nomor ini, Bu. Seperti saya bilang waktu itu, bahwa saya akan melakukan restrukturisasi di perusahaan ini. Jadi apapun yang terjadi di perusahaan ini harus dengan seizin saya, sepengetahuan saya, dan dengan persetujuan saya. Jika di antara kalian ada yang tidak setuju dengan keputusan saya persilakan keluar dari ruangan ini dan mengundurkan diri. Kami mendapatkan laporan dari petugas satpam di restoran ibu. Lalu kami pun segera meringkus saudara Ivan, karyawan ibu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Sampai Ivan ditahan segala? Menurut laporan dari saudari Fani, saudara Ivan mencoba memperkosa saudari Fani tadi malam. Semua sudah berjalan sesuai rencana, Vi. Kamu punya utang sama saya. Kapan kamu bayar bagian kamu? Bagian apa, Ndi? Kita kan sudah sepakat untuk menanggung semua ini sama-sama. Kamu lupa? Ini semua kan rencana kamu. Jadi, apa yang mesti saya tanggung? Semua terserah sama kamu. Nggak ada sangkut pautnya sama saya, ya kan? Apa? Saya tahu kok kalau kamu selama ini menyingkirkan Ivan karena kamu ingin mendapatkan dia kembali. Iya kan, Ndi? Tapi, kamu kan sudah setuju untuk... Andi, kamu punya bukti apa? Kamu ini kan pengacara. Tapi kok aku heran ya, kenapa kamu bisa sebodoh kayak ini? Kamu mau mungkir? Mau lepas tangan? Mulai sekarang, saya akan menjalankan semua rencana saya dengan jalan saya sendiri, tanpa bantuan siapapun, Ndi. Jadi, akibat yang udah kamu sebabkan, kamu tanggung sendiri ya. Saya harus bicara sama Fani. Sabar, Van. Kamu harus sabar. Tapi kamu... Kamu gak percaya kan dengan semua omong kosong ini? Iya. Kamu gak ikut-ikutan menurut saya kan? Merkosa Fani? Dia. Aku harus menemui Fani dan minta penjelasan. Hanya itu yang bisa aku buat. Iya. Saya ngerti. Non Fani tidak mau terima tamu, Bu. Tolong bilang, Mbak, Bu Nadia mau ketemu, penting. Maaf, Bu. Mendingan Ibu titip pesan saja sama saya. Aduh. Ya udah deh. Kalau gitu, ini kartu nama saya. Tolong bilang Mbak Fani untuk menghubungi saya secepatnya. Baik, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Dia. Kenapa kamu membayar uang jaminannya? Saya kan tidak bersalah. Aku gak tega ngeliat kamu berlama-lama di dalam. Lagi pula kan anak-anak kamu memerlukan kamu, Van. Saya berjanji. Suatu hari saya akan membayar semua hutang saya sama kamu. Shh, kamu gak usah pikirin itu dulu. Lagi pula jaminan itu kan hanya ngebebasin kamu sementara. Sebelum Fani memasukkan tuntutannya. Bagaimana? Kamu sudah sempat bicara sama Fani? Kamu hanya bebas sementara sebelum Fani mengajukan tuntutan resminya, Van. Kamar ya. Kok masuk ke kamar? Yuk cepetan masuk ke kamar.
kita, ha? Sayang. Dwi, buka pintunya, Dwi. Kita, nak. Ini mamah, nak. Buka, sayang. Buka pintunya, nak. Ya, Dwi, ada apa, sayang? Apa? Apa sih? Kuliatin tadi pagi, gelisah terus adanya. Eka tuh gak masuk sekolah hari ini. Ya, terus emangnya kenapa? Bisa aja si Eka itu sakit, atau dia lagi malas sekolah. Gue serius, Ri. Perasaan gue tuh lagi gak enak banget. Duh, ceritanya feeling so good nih. Terus menurut lu, seharusnya gue telepon dia gak? Ya, terserah lu. Halo. Eka, ini aku. Marsha. Loh, kamu sakit apa, Kak? Kok suara kamu aneh gitu sih? Gak apa-apa, Syah. Aku cuma demam. Kamu udah ke dokter belum? Udah. Terus udah minum obat? Eka? Halo? Halo? Eka? Syah, kenapa teleponnya mati? Bukannya handphonenya yang mati, tapi suara Eka tuh aneh banget. Ada apa ya, Ri? Udahlah, Sia. Lagian si Eka tuh udah gede. Kalau dia emang sakit, mamanya pasti ngurusin kok. Ya, kalau mamanya ada di rumah. Kalau dia sendirian gimana, Ri? Gue harus cabut ya. Sia, lu mau kemana sih? Gue mau minta izin pulang, ya. Ada apa ini? Selamat sore. Dengan Bapak Ivan? Iya, betul. Ini pasti semua ulah kamu lagi deh. Saya terpaksa minta bantuan polisi, Ivan. Untuk memastikan keadaan kita. Itu aja. Selama kita tinggal sama saya, kamu gak usah khawatir. Kita pasti akan baik-baik aja. Ibu Vivi khawatir, Pak. Karena tidak ada yang membukakan pintu. Jadi kedatangan kami kemari untuk memastikan bahwa semua dalam keadaan sehat dan selamat. Nggak seharusnya kamu tinggal kita sendirian di rumah. Tanpa pengawasan kamu lagi. Apalagi kalau kamu sibuk dengan perempuan yang ini. Diam kamu. Pa. Dwi, Gita di mana sayang? Gita di kamar, Pa. Oke. Saya rasa anak Bapak dalam keadaan sehat. Jadi kami permisi dulu. Terima kasih. Tante, polisi itu kesini mau ngapain sih? Polisi itu kesini untuk mastiin kamu sama Kak Dwi baik-baik aja. Dwi emang sengaja gak mau bukain pintu buat Mama Vivi, mah. Tahu-taunya Mama Vivi malah nelfon polisi. Dwi bukain pintu soalnya polisi yang mau datang, mah. Gak apa-apa kok. Udah sekarang kalian berdua gak usah khawatir. Kan Papa juga udah pulang, ya kan? Kamu selalu bilang kalau saya bukan ibu yang baik. Tapi nyatanya lihat,
Kamu berpikir kok kamu ayah yang baik, hah? Saya bukannya menelantarkan Gita. Buktinya kan ada Dwi. Dwi kan sudah cukup besar untuk bisa menjaga Gita. Saya keberatan, Van. Saya keberatan kalau Gita nggak ada ngawasin di rumah ini tanpa kamu. Jangan ajarkan saya soal bagaimana membesarkan anak. Karena kamu sama sekali nggak tahu apa-apa soal itu. Naluri saya sebagai seorang ibu yang membuat saya datang ke sini sekarang, Van. Dan ternyata firasat saya benar. Saya datang ke sini Gita sendirian. Dan Dwi bahkan nggak tahu kamu di mana. Sementara kamu lagi enak-enakan sama perempuan lain. Diam! Ivan! Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Kalau kamu berani menginjak rumah ini lagi... Apa? Mau berbuat apa kamu? Hah? Saya yang mengandung Gita selama 9 bulan dan saya melahirkan Gita. Saya berhak untuk ketemu Gita kapanpun saya mau, Van. Enggak ada satu orang pun yang bisa memisahkan saya dari Gita karena Gita anak kandung saya dan saya ibunya. Vivi benar, Van. Kamu membela Vivi? Aku nggak ngebela Vivi, Van. Tapi memang seharusnya kamu dan Gita menjalin hubungan yang baik dengan Vivi. Kamu nggak bisa nendang Vivi dari kehidupan kamu gitu aja. Dia kan ibu kandungnya Gita. Dia. Vivi sendiri yang menandatangani surat pernyataan memberikan hak asuh penuh atas Gita kepada saya. Kenapa sekarang mendadak dia kembali ke kehidupan kita dan berusaha untuk merusak ketenangan kita? Vivi mungkin bukan ibu yang baik, tapi biar bagaimanapun seorang ibu punya ikatan batin yang kuat dengan anaknya yang dia lahirkan, Van. Saya nggak ngerti kamu. Kamu kan tahu sendiri Vivi itu orangnya seperti apa. Kamu kan yang dulu bersahabat sama dia. Tapi kamu lihat sendiri apa yang dia lakukan. Terhadap kamu, terhadap saya, Dwi, dan Gita. Kok kamu masih bisa membela dia? Aku sekali lagi nggak ngebela Vivi. Aku bisa bicara seperti ini karena aku juga seorang ibu. Aku tahu perasaannya Vivi. Ini hasil tes obat-obatan yang ibu minta kemarin. Aduh, maaf sekali tapi saya nggak ngerti istilah-istilah ini. Dokter bisa tolong jelaskan? Menurut hasil analisa, obat tersebut termasuk kategori obat penenang. Dosisnya cukup tinggi. Dan salah satu efek sampingnya adalah menimbulkan kecanduan apabila digunakan tanpa pengawasan dokter. Si kamu, Di. Kamu mau ngancurin masa depan Eka dengan memberikan dia obat terlarang? Iya. Tenang dulu. Gimana aku bisa tenang? Aku merasa kecewa dan tertipu sama kamu. Selama ini Eka udah menjadikan kamu sahabat, panutannya. Kok tega-teganya sih kamu? Obat itu bukan obat terlarang. Bukan narkotik. Saya dapat obat itu dari dokter kok. Itu obat legal, dia. Memangnya saya pecandu narkoba apa? Narkotika atau bukan? Yang jelas, obat-obatan itu udah buat Eka kecanduan. Astaga. Itu kan obat kamu, Di. Ngapain kamu ngasih obat itu ke Eka? Ngapain? Saya minta maaf, dia. Saya cuma ingin membantu Eka. Waktu itu Eka datang pada saya dan kelihatan stres penuh masalah. Eka khawatir melihat kamu dan Ivan. Saya khawatir masalah pribadinya akan mempengaruhi sekolahnya dan prestasi basketnya. Saya juga tidak bisa mencampuri urusan pribadi kamu dan Ivan. Karena itu, saya berikan obat itu dengan maksud membantu Eka. Apapun alasannya, nggak semestinya kamu ngasih obat itu ke anak seusia Eka, Di. Sekali lagi saya minta maaf, dia. Rasa sayang saya pada Eka malah akhirnya menjerumuskan Eka. Di mana Eka sekarang? Biar saya bicara sama Eka. Saya akan akui semuanya. Saya akan minta maaf sama Eka. Eka! Eka!
berapa? Kamu ngapain kesini? Pergi kamu! Pergi dari sini! Kak, aku harus menolong kamu, Kak. Badan kamu dingin sekali, Kak. Mama kamu mana? Kamu pergi dari sini! Ini bukan urusan kamu! Pergi kamu! Tinggalin saya! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Menolong kamu, Kak. Apa ini? Jangan-jangan Eka. Eka. Tante, maafin saya ya, sudah manggilin ambulans tanpa izin tante. Nggak apa-apa, sayang. Kak. Eh, Kak. Sayang. Kami sudah memberikan injeksi untuk mengatasi paras dingin anak ibu. Tapi itu untuk langkah awal, Bu. Sebaiknya anak ibu dibawa ke rumah sakit. Susi, kok makanannya nggak dimakan? Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Aku mau pulang. Aku sehat. Aku bukan pecandu. Nggak mau tinggal di tempat kayak gini. Susi, ini semua demi kebaikan kamu sendiri. Lepas. Susi, lepas. Susi. Eh, mau kemana kamu, Susi? Jaga semuanya pintu. Ada pasien yang mau melarikan diri. Itu dia. Lepasin, aku mau pulang. Tidak ada gunanya kamu melawan. Kamu tidak bisa pergi dari sini tanpa seizin kami dan tanpa persetujuan dari ibu kamu. Lepas, aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau. Mama juga nggak nyalahin kamu. Sekarang Mama cuma minta satu hal. Kamu bantu Mama untuk membantu kamu nyembuhin diri kamu sendiri, ya? Ma, Mama juga jangan nyalain Om Andi ya. Om Andi nggak salah, Ma. Emang Om Andi ngasih Eka obat itu. Tapi Eka yakin, Ma. Om Andi tuh nggak mungkin menjerumuskan Eka. Tapi kan kamu kalau ada masalah, kamu bisa ngomong sama Mama. Dulu Eka tuh frustasi, Ma. Karena tiap kali kita membicarakan soal Ivan, kita tuh pasti bertengkar. Tapi itu dulu, Ma. Sekarang Eka udah nggak punya masalah apa-apa lagi dengan Ivan. Syukurlah.
Kamu harus tahu bahwa yang terpenting dalam hidup Mama cuma kamu sama Dwi. Mama hidup hanya untuk kalian berdua. Apapun yang membuat kalian berdua bahagia akan Mama lakukan. Masalahnya, harapan dan keinginan Eka itu berbeda dengan Dwi, Ma. Berbeda? Kalau Mama balik sama Ivan, Dwi pasti bahagia, ya kan? Eka juga ingin membahagiakan Dwi, Ma. Apapun yang bikin Mama dan Dwi bahagia, Eka ikhlas. Di? Syukurlah, kamu sudah siuman. Aku udah ceritakan semuanya kok. Kamu marah sama Om. Maafin Om, Kak. Om sama sekali gak nyangka akan begini akibatnya. Kamu percaya kan? Ya, Om. Eka yakin, Om gak mungkin mencelakakan Eka. Ini buat kamu, dia. Makasih ya. Dan ini Om bawain bacaan buat kamu, Kak. Makasih, Om. Hah? Kenapa, sayang? Ngelakuin ini ke kamu karena terpaksa. Kamu mesti cari gara-gara. Dengan aib ini, kita akan kembali lagi dalam pelukan saya. Dan kamu, Ivan, pelan-pelan kamu juga pasti akan kembali dalam pelukan saya lagi seperti dulu. Halo? Syah? Eka? Sorry, Syah. Aku nelfon kamu pagi-pagi begini. Aku cuma mau bilang terima kasih. Terus sekarang kamu di mana? Aku masih di rumah sakit. Nanti abis aku pulang sekolah, aku jemput kamu ya. Jangan, Syah. Jangan. Aku malu, Syah. Kenapa kamu harus malu, Kak? Kamu kan sakit. Dan aku cuma mau jenguk kamu doang. Ini tuh bukan penyakit biasa, Syah. Aku kecanduan obat, Syah. Kamu kecanduan obat? Eka, kecanduan obat? Waktu gue liat si Eka tempo hari, gejalanya tuh mirip banget sama orang sakau. Ri, gue tuh bener-bener gak percaya kalau Eka tuh kecanduan obat. Wajar lah, Syah. Wajar gimana? Eka tuh sekarang udah punya duit banyak dan dia bisa beli segalanya, termasuk obat terlarang itu sih ya. Mungkin si Eka terpengaruh sama teman-temannya sih ya. Lu lihat aja sekarang, cara si Eka bergaul tuh udah beda banget. Sekarang dia suka ke diskotik, suka keluar malam, ya kan? Kan? Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Mau jenguk Eka. Emangnya Eka sakit? Aku pergi dulu ya. Tunggu dulu sebentar. Eka sakit apa? Dia. Apa sekarang saya sudah nggak boleh tahu apa-apa sama sekali? Bukannya gitu, Van. Tapi menurut aku, nggak ada yang perlu dikhawatirin kok. Ya, aku pergi dulu. Bye. Hati-hati ya.
Halo? Ada apa, sayang? Apa? Mesti nunggu papa, Ma. Nunggu apa lagi? Hah? Pengadilan sudah memutuskan bahwa Gita ikut sama mama. Gak usah bawel kamu. Iya, tapi kan... Beresin sana, cepetan! Pak Ivan? Iya? Kami mendampingi Bu Vivi untuk menyampaikan surat ini kepada bapak. Status bapak saat ini adalah tahanan luar. Sampai kasus yang menimpa bapak tuntas. Dan pihak pengadilan yang akan memutuskan, Pak. Baik. Permisi sebentar ya. Mama kan pengen sama Gita. Vi. Pak. Bapak. Sayang. Teganya kamu melakukan semua ini. Mempermainkan nasib Gita. Ini semua demi kebaikannya Gita, Van. Dan ini kan keputusan pengadilan. Omong kosong. Pasti kamu yang melakukan permohonan kepada pengadilan. Iya kan? Kamu betul-betul wanita nggak punya perasaan. Ah, nggak punya perasaan? Yang nggak punya perasaan siapa, kamu atau saya? Kan kamu... Diam! Tolong keluar sebentar. Saya mau bicara berdua sama Gita. Sini. Pak, kenapa Gita mesti sama mama lagi sih? Gita bingung, Pak. Kamu gak perlu bingung, sayang. Kamu harus selalu percaya sama papa. Sekarang kamu ikut mama dulu. Sampai urusan papa semua selesai dan papa janji papa akan jemput kamu lagi ya. Emangnya urusan apa sih? Kenapa Gita sampai tinggal sama mama? Papa gak bisa jelasin sama kamu, sayang. Tapi kamu harus percaya saja sama papa ya. Masuk, sayang. Kamu kenapa gak mau masuk? Kok takut-takut gitu? Kasusnya nggak ada kok di sini. Mama nggak bohong. Emangnya sekarang Kasusnya tinggal di mana, Ma? Kasusnya kan sekarang sekolah di luar negeri lagi. Sekolah di luar negeri? Sekarang masuk yuk. Mama mau nunjukin kamar kamu yang bagus. Yuk. Marsha! Buset. Buru-buru amat sih, Marsha, Ri. Kayak dikejar setan aja. Emang dia mau kemana? Mau ngeliat pujian hatinya kali. Pujian hati? Iya, si Eka kan masuk rumah sakit gara-gara kecanduan obat. Mama kok nggak bilang ke Eka soal kejadian Ivan? Mama rasa kamu nggak perlu tahu, sayang. Lagi pula, kasusnya belum terbukti kok. Tapi, Mama nggak percaya kan? Mama kenal siapa Ivan. Dia nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Dwi tahu soal ini? Mama nggak tahu. Mama sih belum cerita sama Dwi. Mungkin sebaiknya Dwi nggak perlu tahu sampai semuanya jelas. Baru nanti kita... Hai, Kak. Tante. Marsha. Maaf aku mengganggu ya. Oh, nggak kok. Kebetulan Tante juga ada janji sama dokter, jadi mesti ninggalin Eka sebentar. Janji sama dokter, Ma? Iya. Dokter mau ketemu sama Mama, mau ngomongin kesehatan kamu. Lagi pula kan kamu udah ada yang nungguin, ya kan? Sekalian Mama mau ketemuan sama Ivan. Tante tinggal dulu ya. Titip ya. Iya. Ma. Salam buat Ivan. Nanti Mama sampai. Hmm,
kamu kelihatannya seger banget ya hari ini. Aku kemarin panik banget ngelihat muka kamu pucet dan badan kamu gemeteran. Boleh nggak aku nanya terus terang sama kamu? Aku tahu apa yang pengen kamu tanyain. Aku bukan pecandu, ya. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman. Maksud kamu apa, Kak? Panti rehabilitasi. Iya, Bu. Mereka lebih memahami bagaimana cara menangani penderita ketergantungan obat. Saya akan memberikan surat pengantar kepada anak ibu, tapi kembali semua terserah kepada ibu. Surat apa ini? Surat tuntutan ke pengadilan. Setelah kamu menandatanganinya, saya akan melunasi semua upah kamu. Kamu tinggal tanda tangan aja. Selebihnya, saya sendiri yang akan urus. Tapi boleh kasih saya waktu untuk membacanya dulu? Kamu nggak percaya sama saya? Kalau kamu teken, malam ini juga uangnya saya serahkan sama kamu. Tunai. Saya... Oke. Terserah kamu. Kalau mau baca dulu, silahkan. Ingat, besok pagi saya kembali lagi. Permisi. Halo? Fanny, ini saya Nadia. Akhirnya saya punya kesempatan juga untuk bicara sama kamu. Keadaan kamu gimana? Baik-baik aja? Iya, Bu. Saya turut prihatin dengan musibah itu, Van. Saya juga mau membicarakan tentang Pak Ivan di sini. Tolong jangan salah paham. Saya bukannya mau membela Pak Ivan, tapi... Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Ivan dari tuntutan pengadilan hanya Fanny. Nasib Ivan ada di tangan Fanny. Aku yakin Ivan gak salah. Tapi gimana caranya bisa meyakinkan Fanny? Saya melakukan ini semua demi uang. Pak Ivan gak salah. Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Sayang. Kamu kok belum tidur, sayang? Pasti kamu mikirin kita juga, ya? Dwi bukan cuma mikirin kita. Tapi Dwi juga mikirin Papa. Maaf, sayang. Saat ini Papa belum bisa cerita apa-apa sama kamu karena semuanya memang masih belum jelas. Tapi nanti kamu pasti akan tahu juga. Dwi, Papa. Papa. Dwi percaya sama Papa. Dwi yakin Papa nggak salah. Sekarang Dwi cuma bisa berdoa supaya Papa cepat dapat keadilan. Kamu jangan khawatir soal itu. Nanti di pengadilan Papa akan buktikan kalau Papa tidak mungkin melakukan semua ini. Kalau Papa tidak bersalah. Anak Mama pagi-pagi kok udah cemberut kayak gitu, kenapa? Nggak senang hari ini mau sekolah, hmm? Oh, kangen sama Papa ya? Oke, sini. Sayang, yang kangen sama Papa bukan cuma kita aja. Mama juga kangen sama Papa. Malahan sekarang Mama lagi mikirin Papa. Mama pengen supaya keluarga kita bisa kumpul lagi kayak dulu.
Jadi kita jangan salahin mama, jangan salahin papa. Kenapa mama dan papa sekarang pisah? Mbak Dwi dipengaruhi tante dia supaya membenci mama. Tante dia juga mempengaruhi papa supaya membenci mama juga. Tapi mama janji sama kamu, mama nggak akan biarin kamu kehilangan papa kamu lagi. Pokoknya suatu saat nanti keluarga kita akan kumpul utuh kayak dulu. Gue dengar sekarang Eka kena penyakit. Penyakit apaan, Ren? Penyakit orang kaya mendadak. Maksud lu apaan sih? Gara-gara punya duit yang banyak, terus terjerumus. Sekarang jadi pecandu. Lu tahu dari mana? Seisi sekolah ini juga udah tahu apa yang terjadi sama Eka. Inilah akibatnya kalau terlalu dekat sama Susi. Apa hubungan dia sama Susi? Masa lu belum tahu sih? Kalau gosipnya Susi itu berhenti sekolah, ya gara-gara kecandu narkoba. Ini bukti kalau Eka diem-diem akrab sama Susi. Ren, lu itu nggak tahu apa-apa ya? Jadi lu jangan nyebar gosip yang enggak-enggak. Eka itu bukan pecandu narkoba. Lu masih aja percaya sama Eka ya? Mana ada pecandu yang mau ngaku? Dan dia malu ngakuin yang sebenarnya sama lo. Jadi saran gue, lo hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama Eka. Bisa-bisa lo jadi ikut-ikutan lagi makin narkoba. Gue duluan sih ya. Apa mungkin Eka itu ngarang cerita dan ngebohong sama gue? Selamat pagi, sayang. Mama. Katanya dokter, kamu hari ini udah boleh pulang. Udah boleh pulang, Ma? Iya. Tapi pulangnya nggak ke rumah. Eka akan kami tempatkan terpisah dengan pasien-pasien yang kasusnya lebih berat. Mari, Bu. Nah, pasien-pasien tidak berat akan kami tempatkan di bagian ini. Some more.